Mas Nabi Sumarsono ini Bali. Jadi rakyat ini tidak takut lama takut salah sekalian dalam ikan pulau tapi kami teman pulau bawang di Joyo hamamun karukunan lakaman dalam ikudrayan prosumaku dan soro ikudrayan akun bongso Indonesia hati dasar keluarga hari kebu sahur. Sekolah kami itu memang pulau kamu di Jawa dan dua sekolah itu orang dari itu kembali ke tempatnya gitu. Umrah bangunan itu sekolah itu kami mas bisa dikasih tahu nggih. Hati dasar keluarga Trinita Jumat saatnya dalam kita kesempatan kan jenduski pangeran adikati kaya mantun berhormati sedoso sedoyo suman berkuti dengan mantun bersatwati ugi dumantun projo mantun negara ugi pangeran ikan moho aku paling tuntunan lantar diangkat lahir Polri dan tahu situ kasihmu menes kami pada dia. Ingin los tugas lagi kasun mak polosasi kasun sampai Andonius Widodo Mulyono
Marina Al-Sari. Salam. Amri
Tidak. Selamat ya Mas ya. Selamat mewakili anak-anak. Selamat pasukan. Selamat. Mas Abdi. Berkat ini Mas. Bil bil. Atau kami sebagai pemenang tersebut bisa mengambil bonus itu. Ya, acara hari ini berjalan dengan lancar dan luar biasa sekali didatangi oleh tokoh-tokoh yang luar biasa juga. Tadi sempat terlambat Mas, sempat terlambat datangnya di tengah-tengah acara. Iya, mohon maaf. Pesawatnya baru landing ya. Tapi masih mengejar. Ada pesan yang disampaikan sama Kisim Mawo? Ada pesan yang disampaikan sama Kisim Mawo? Ada, tapi biar disampaikan beliau sendiri ya. Ya. Udah sering dibahas kalau masalah pembangunan ya. Kita Pemkot dengan Mangkunegaran kan intens sekali berkoordinasi untuk masalah pembangunan-pembangunan ke depan. Mas Gibran, banyak dilirik parpol-parpol untuk kandidat wali kota selanjutnya. Tanggapannya peripun? Ya tanya sama Gus Tibri ya. Kalau dari Mas Gibran, melihat sosok Gus Tibri dan pinangan parpol-parpol seperti ya, apa? Ya monggo nanti silahkan didiskusikan dengan para-para ketua-ketua partai dan kita lihat respon warga seperti apa. Yang jelas kita senang sekali di Solo ini banyak sekali tokoh-tokoh muda yang berprestasi, yang punya keinginan untuk berkontribusi untuk kota Solo. Tapi sebagai wali kota sekarang, ke depan itu kota Solo itu membutuhkan pemimpin yang seperti apa sih Mas? Apakah memang harus muda atau yang kompetennya seperti apa? Gak harus muda, gak harus apa masalah usia ya. Yang penting bisa diterima oleh warga. Ya, yang menentukan bukan saya, yang menentukan warga. Kalau revitalisasi Pak, saya balik kantor. Maaf ya, Mas. Balik kota Mas. Ya. Mas, kalau untuk yang konsentrasi ke 3T itu maksudnya apa Mas? Bisa diperjelas. Untuk yang konsen di 3T itu berarti programnya apa aja? Jadi program makan siang gratis. Oh, berarti di area 3T yang lebih prioritas. Oh, ya. Diprioritaskan yang di 3T untuk yang program makan siang gratis. Nanti berlanjut untuk yang lain-lain lagi gitu, Cik. Tolong teman-teman media juga pemberitaannya yang menyajukan ya, biar tidak ada yang salah sangka. Ya balik kota ya. Yes. Moi.